Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah memetakan daerah potensi banjir yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dari pemetaan tersebut, sejumlah daerah dianggap rawan banjir, sehingga harus ada antisipasi dini agar banjir besar tidak terulang lagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah memetakan daerah potensi banjir di Kabupaten Bangka Tengah. Daerah yang memiliki potensi banjir hingga puting beliung menurut BPBD Kesbangpol Kabupaten Bangka Tengah adalah Kecamatan Lubuk Besar. Mengingat beberapa kali Kecamatan Lubuk Besar sering dilanda banjir di sejumlah titik hingga merusak sejumlah ruas jalan. Selain itu, Kecamatan Koba juga berpotensi banjir seperti yang terjadi di Desa Nibung, lebih lanjut di beberapa kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Sungai Selan dan Kecamatan Pangkalan Baru yang berpotensi untuk banjir. Sementara untuk Kecamatan Namang dan Simpang Katis, potensi banjir cukup terbilang kecil. Di Bangka Tengah ini yang sangat kelihatan untuk rawan bencana itu yang banjir terutama, mungkin termasuk puting beliung juga, itu wilayah terutama itu lubuk yang sangat besar berpotensi untuk banjir. Kemudian yang kedua wilayah Koba, kemudian yang ketiga Sungai Selan, yang keempat termasuk di Pangkalan Baru. Baru yang kelima mungkin ke wilayah sebagian kecil itu di wilayah Nama. Lalu untuk wilayah Simpang Katis cuman paling sangat-sangat kecil sekali, ada tidak tentu kemungkinan ada, tetapi sepertinya di wilayah Terak. Nah, itu cuma sedikit ya, sedikit sekali. Jadi yang sangat berpotensinya itu sangat-sangat besar ke wilayah Lubuk. Dari pemetaan tersebut, sejumlah daerah dianggap rawan banjir sehingga harus ada antisipasi dini agar banjir besar tidak terulang. Masyarakat pun diharapkan tetap siaga mengingat masih tingginya curah hujan di sejumlah daerah di Kabupaten Bangka Tengah dan banjir pun dapat sewaktu-waktu terjadi. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.